Penertiban parkir liar oleh petugas gabungan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu kemarin berujung kericuhan. Tak terima lokasinya dirazia, seorang juru parkir liar justru melawan dan mengancam petugas dengan senjata tajam. Petugas kemudian dengan sigap mengamankan juru parkir tersebut dan mengangkut sejumlah motor milik pengunjung yang terparkir di lokasi itu. Petugas juga memasang beton pembatas jalan agar lokasi itu tidak lagi dijadikan parkir liar. Tim UTV mengabarkan.